sama. Semoga demi kebaikan bersama harganya turun gitu, amin gitu. Amin. Jangan jadi Pelita Air harganya jadi harga Garuda, ya, itu jangan. Halo teman-teman, kembali lagi di Vlog Ranomansyah. Hari ini aku lagi ada di Terminal 3 Jakarta dan kita akan terbang ke Surabaya menggunakan Pelita Air. Nah, pas beli tiketnya, aku tuh di Surabaya kan banyak banget ya rutenya ya. Ada Pelita Air, ada Citilink, dan harganya tuh mirip-mirip gitu. Dan nanti aku pulangnya tuh pakai Citilink, jadi mungkin nanti kita compare kali ya Citilink versus Pelita Air. Soalnya harganya persis nih, nggak persis sih, beda-beda dikit lah. Check-in. Ya ini kenapa kita dipaksa buat ini ya, daftar ginian ya? Ada skipnya nih. Kok mau check-in pakai mesin malah dipaksa pakai itu sih, daftar pakai traveline itu? Udahlah kita ini aja bang, check-in apa? Web check-in aja. Pakai HP. Bisa di red card kan? Wah lagi renovasi nih Terminal 3. Nah dari harganya ya, kalau Pelita Air tuh kemarin kita cek. Ini yang kita beli, kalau kita cek, kita beli itu harganya itu 780-an nih gitu ya. Terus si Citilink itu 870-an, jadi bedanya tuh hampir 100.000, 90-an gitu. Agak aneh ya, soalnya kan si Citilink yang LCC, Pelita Air tuh kayak medium service gitu kan, kayak Sriwijaya, harusnya lebih mahal Pelita Air dong. Makan cuy. Kemarin kan ada berita-berita kalau misalkan Pelita Air itu mau digabung kalau nggak salah ya sama Garuda Group ya? Merger. Kita nggak tahu sih mau mergernya gimana, apakah tetap Pelita Air atau jadi Pel Garuda Link. Pelita Garuda Pelita, Pelita Indonesia apa? Garuling. Ya nggak tahu lah. Semoga demi kebaikan bersama harganya turun gitu, amin gitu. Jangan jadi Pelita Air harganya jadi harga Garuda, ya itu jangan. Bang, kok naik pesawat bang? Gak naik Kertajaya? Habis tiketnya. Oh, tiketnya habis. Bawa apaan nih bang? Bawa kucing gak? Kira-kira bawa kandang kucing. Mari kita masuk. Tadi pas sebelum masuk security, itu ternyata kalau kita udah daftar yang traveling pas tadi, yang pas di mesin web check-in tadi kita nggak jadi daftar, ternyata bisa masuk Sky Priority cuy. Jadi lebih nggak ngantri, jadi nanti next time lah consider kita daftar itu. Cuma tadi kenapa dipaksa daftarnya ya, nggak bisa di skip gitu, mau open boarding pass doang soalnya. Wah ini oleh-oleh Tangerang nih, apa nih isinya nih ya. Lagi banyak renovasi di Terminal 3 nih. Wah, ini yang livery baru nih, PKPWF nih. Agak beda ya, merah, kuning, hijaunya. Ini kayaknya kita ke Surabaya pakai ini sih, pakai PKPWF ini. Kayaknya sih ya, soalnya ini G13. Rute penerbangan Jakarta ke Surabaya adalah salah satu rute tersibuk di Indonesia. Nggak heran kalau maskapai komersial terbaru Pelita Air juga membuka rutenya ke Surabaya setelah rute Jakarta ke Bali dan rute Jakarta ke Yogyakarta. Pelita Air bukanlah maskapai low cost, sehingga kamu bisa memilih seat tanpa biaya, mendapatkan in-flight meals, dan fasilitas bagasi yang sudah gratis. Jangan lupa beli tiketnya di aplikasi tiket.com, karena ada jaminan harga termurah. Buat teman-teman yang akan terbang, aku punya kode promo nih buat kalian. Gunakan kode promo WNFlight untuk diskon Rp50.000 di penerbangan domestik. Buat penerbangan internasional, gunakan kode promo WNFLIGHTINT untuk diskon hingga Rp300.000. Cara menggunakan kode promonya, kamu bisa masukkan di halaman saat akan melakukan pembayarannya. Kalaupun kamu batal terbang, ada jaminan uang kembali 100% untuk penerbangan domestik. Untuk syarat dan ketentuan lengkap, kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Beli tiket pesawat murah di tiket.com. Si Mas Bulan tadi coba daftar, dia keluar lagi. Si traveling pass itu cuman gagal, katanya udah melewati batas waktu check-in. Next time kali ya. Nah, ini jarang terjadi nih. Kita di Terminal 3, tapi dapatnya gate 13. Kalau 13 atau 14 lah tadi. 13, Bang. Kalau yang di aplikasi, 13. Tapi di situ 13. Di aplikasi 14. Ya, pokoknya itulah.
Nah, kalau teman-teman naik CityLink itu sudah pasti, sudah hakul yakin itu pasti di atas 20. Tapi tadi ada bis shuttle yang 22 sampai 22 yeah. berapa tuh di G13 di mana yeah. shuttle-nya? Ada, turun ke bawah. Oh, turun ke bawah. Turun ke bawah. Gitu. Jadi, kalau naik Pelita karena dia medium service mungkin ya, kayak Garuda. Garuda kan full service, dia pasti gate-nya dekat-dekat gitu. Dan maskapai yang low cost biasanya emang agak jauh karena mungkin parkirnya lebih murah. Mungkin lo ya. Bisa jadi. Masuk akal. Terminal 3 ada azan ya, Bang? Nggak panas, Bang? Panas ya, Bang, ya? Emang gue demit. Ini kita ke ujung gate 16, cuma mau ngambil Starbucks gratisan. Padahal gate-nya di sana 13. Oh bentar, kita naik yang PKPWF. Nah, ini kita dalam kabinnya Pelita Air, dia tuh segini teman-teman legroomnya, sekitar 5 jari. Untuk CityLink segini, kayaknya sih nggak beda-beda jauh sih ya. Cuman kalau Pelita Air, dia tuh kalau misalkan teman-teman mau milih kursi, itu gratis, udah fasilitas. Kalau CityLink, itu harus bayar kalau nggak salah untuk rute ini 70 ribuan. Tapi kalau untuk yang depan tuh yang Green Zone itu 120 atau 140 gitu ya. Lebih 100 pokoknya yang Green Zone yang lebih luas legroomnya. Cuman ini pesawatnya agak aneh, nggak ada kantong di depan sini. Ini yang PKPWF nggak ada kantong di sini, ada di atas ini doang. Ini nggak ada tuh. Terbang di ketinggian jelajah 37 ribu kaki dari atas permukaan air laut. Baju pelampung dapat juga dikembangkan dengan meniup pipa karet, lampu akan menyala jika sumbat baterai dilepas di dalam air. Life vest can also be inflated by blowing infrared tubes. The level of vest can be inflated by lebih cepat 5 menit dari jatuh air. 12.45, harusnya 12.50. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis. Tarikan kepala dan bernapaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lain. Part of you, please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you. Ini tanggal 2 sampai 9 September tuh ada KTT ASEAN ya. Jadi expect teman-teman kalau naik pesawat ini agak delay karena banyak pesawat kenegaraan di Soekarno-Hatta gitu. Dan tadi pagi tuh, ini kan hari pertama KTT ya, itu langit cerah banget cuy, polusi yang sangat berkurang. Mantap.
untuk in-flight entertainment-nya sama aja nih. Pelita Air sama Citylink sama-sama pakai aplikasi Tripper. Kalau si Pelita Air dia brandingnya namanya Starlight tuh. Tinggal konekin pakai WiFi, terus buka aplikasi. Jadi teman-teman harus download dulu aplikasinya sebelum naik pesawat ya. Ini bukan WiFi internet ya, WiFi intranet. Jadi lokal aja. Lumayan sih, walaupun nggak banyak, ada beberapa. Dan ini kita dapat makanan. Nah, karena Pelita Air ini medium service, dia tuh dapat snack-snack ringan gitu lah ya. Kalau Citylink dia nggak dapat sama sekali. Nah, tapi Citylink itu dia tuh kita bisa pesan makan cuy, hot meal sebanyak pilihannya. Memang banget deh. Jadi kalau teman-teman pesan Citylink itu bisa beli makanan kayak nasi rendang, terus ada vegetarian lasagna, roti-rotian juga ada. Jadi pilihan sih ya. Ih, cakepnya ada ke gunung. Kalau di Citylink, walaupun nggak dapat makanan, kita bisa beli makanan karena dia jualan keliling. Dan kita bisa pre-order online kalau mau lebih murah. Kalau ini misalkan kita beli on board tuh Rp60.000, kalau beli orang kalau nggak salah Rp40.000 dan dapat minum. Kalau ini nggak Rp60.000 nggak dapat minum cuy. Kita bisa pesan ini nasi goreng atau kita bisa mengharumkan satu pesawat dengan aromaterapi. Ini dia. Pesawat ini kita bikin aromanya jadi nikmat, langsung pada mimpi kan, yang lagi tidur pada langsung mimpi ke surga kayaknya. Garlic cheese kata dalam sedan ini. Suka nih rotinya Pelita Air tuh kayak lembut gitu cuy, dan rasanya tuh strong kayak roti-roti di mana ya, kayak bakery-bakery Jepang gitu lah, kayak di Aeon. Ini enak deh gitu. Yang hari ini dapatnya garlic cheese bawang putih, kadang-kadang kacang hijau, kadang-kadang srikaya, terakhir apa ya, kayaknya warna hijau deh, srikaya gitu.
latihan. Gila cuy, tadi turbulensinya, aduh pusing. Turbulensinya tuh nggak parah sebenarnya ya, tapi kayak lama gitu. Dari approaching sampai landing itu, aduh, kan muntah. Ini dapat gate ujungnya, jalannya kayak terminal 3 nih. Kalau dapat kedatangan yang ujung di Surabaya tuh, cuman enaknya bisa sambil spotting pesawat. Nah, itu dia teman-teman perbandingannya CityLink dengan FlightAir untuk rute Jakarta ke Surabaya. Gimana menurut kalian? Sebenarnya jadi pertanyaan adalah, apakah CityLink masih bisa disebut LCC? Nah, itu kita agak bingung juga ya, soalnya tadi dia harganya lebih mahal daripada si medium service FlightAir yang, apa ya, dia si FlightAir kursi udah nggak bayar lagi, makanan nggak bayar lagi, dan harganya juga beda 100 ribuan gitu. Jadi ya semoga nanti kalau sudah merger itu harganya jadi turun semuanya ya. Jangan ngikutin abangnya yang harganya jualnya kelas tertinggi doang gitu. Ayo bang, belut bang. Nah kalau ke Surabaya itu paling enak sih makan penyetan teman-teman. Jadi kalau misalkan ayam, terus tahu, tempe itu udah biasa kan ya. Kalau aku tuh favoritnya kalau Surabaya adalah penyetan belut. Nah ini enak banget nih, belut itu digoreng sama bawang putih dan itu gurih banget cuy. Crunchy dan terasa banget belutnya. Terus salah satu restoran favorit aku kalau ke Surabaya itu adalah Handayani. Ini kayak restoran fusion Thailand dan Jawa Timur gitu guys. Jadi enak deh, di situ ada tahu telur tapi ada juga kayak sup ikan khas Thailand gitu. Dan teman-teman jangan lupa cobain itu oyster omelette, enak banget sumpah. So itu dia teman-teman perjalananku dari Jakarta ke Surabaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya.